Di mana di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara meningkatkan GHS yang di bagian sini ya. Itu yang baru 275 ini meningkat ya nanti tanpa menggunakan modal sama sekali. Jadi kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel with me Andrian the Safa di sini. Oke guys, kita update lagi ya mengenai Kometa, yaitu website mining kripto gratisan 2023. Di mana di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara meningkatkan GHS yang di bagian sini ya. Itu yang baru 275 ini meningkat ya nanti tanpa menggunakan modal sama sekali. Jadi kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Oke, lanjut. Jadi di sini cara untuk melakukan atau meningkatkan GHS-nya itu sangat mudah sekali. Ini sama sekali tidak perlu modal. Yang pertama kita masuk ke bagian reinvest dulu ya. Misalnya di sini kita melakukan reinvest di bagian sini, ya ini untuk BNB. Jadi nantinya ini 275 GHS nanti jadi berapa? Nanti kita coba reinvest aja seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan 16 GHS secara gratisan ya. Nah, langsung kita tinggal geser aja ya. Nah, di sini kursor kita apa? Di sini total power kita sudah bertambah menjadi 291. Jadi ada tambahan 16 GHS. Nah, ini kita fullkan lagi karena sudah ada tambahan GHS, kita fullkan aja seperti ini baru kita isi capnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah sukses ya untuk menambahkan GHS-nya. Jadi di sini kita sudah bertambah untuk GHS-nya. Nah, kemudian cara yang lainnya adalah kalian bisa bermain di bagian bonus ini, kemudian bounty, dan yang terakhir adalah affiliate ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan untuk 3 poin ini ya. Jadi yang saya belum jelaskan di video sebelumnya itu adalah untuk reinvestnya. Jadi di website ini kita bisa melakukan reinvest tanpa modal sama sekali. Jadi kalian manfaatkan gratisannya di website ini, karena kita bisa bermain gratisan di website ini ya, tidak perlu melakukan deposit sama sekali ya. Nah, mudah-mudahan ini buat kalian yang main di website ini bisa cara seperti ini untuk meningkatkan GHS di website Kometa Mining ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu informasi terbaru dari Kometa Mining. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu.